Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali lagi di channel YouTube saya. Baik sahabat, di video kali ini tentang cara mudah melihat foto profil Instagram secara penuh atau full size ya sahabat ya. Baik sahabat, ini sebagai contoh aja ya sahabat ya. Di sini kita sama-sama belajar. Baik sahabat, ini saya sudah buka aplikasi Instagram saya ya. Oke, kemudian di sini saya coba cari nama pengguna Instagram yang ingin saya lihat foto profilnya ya. Oke, semisal ini ya, saya klik dulu. Baik, tampil seperti ini ya. Nah, ini apabila saya klik foto profilnya, tetap ya, tidak ada perubahan ya sama sekali. Nah, di sini saya ingat ya nama penggunanya, semisal ini Fedrap, atau bisa dengan klik ya icon titik tiga bagian pojok kanan atas ini, saya klik seperti ini. Kemudian saya salin URL profilnya ya. Oke, nah ini tautan sudah disalin ya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya masuk dulu ke browser ya. Saya masuk melalui aplikasi Google Chrome. Baik, nah pada kolom telusuri ini ya, kita ketik aja ya Instagram profile picture seperti ini ya. Nah, tampil seperti ini ya. View Instagram profile picture in full size ya. Oke, di sini saya pilih yang paling atas ya. Baik, tampil seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa ya memasukkan username atau pengguna akun Instagramnya, atau kita tempel aja ya tadi tautan yang udah disalin ya. Oke, semisal seperti ini saya tinggal tempel aja, kemudian saya klik download. Baik, tampil seperti ini ya sahabat ya. Nah, ini ya. Oke, dan di sini ya kita bisa melihat foto profilnya secara penuh ya. Oke, di sini saya coba ya klik download. Baik, download sudah selesai ya, saya buka dulu. Baik, ini jadi foto profil ya yang dilihat secara penuh seperti ini ya. Baik, selanjutnya saya cek ya di album atau galeri HP saya. Oke, nah ini ya. Baik, jadi caranya cukup mudah sekali ya sahabat ya. Baik sahabat, demikian tadi ya sahabat ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.